وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih dalam suasana yang di bawah aturan pemerintah, yakni dalam masa pandemi ini, sehingga ketika kita diberikan izin untuk bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar, tentunya maka kita semestinya untuk menjadi orang yang amanah dalam menjalani kepercayaan pemerintah kepada kita untuk membuka masjid ini. Barakallahu fikum. Taib. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan, yakni membaca kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Tayyib. Ya. Nasihat-nasihat yang memotivasi seharusnya bagi mereka yang membaca kitab ini, yaitu dari untaian mutiara nasihat dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana kita ketahui, ikhwan fil din rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam penyampaiannya, dalam nasihatnya, dalam tausiahnya, dalam tulisan-tulisannya, masyaallah, beliau memiliki ibarah, memiliki analogi-analogi yang begitu luar biasa dalam memahamkan seseorang terkait mengenai perkara agamanya, sehingga terkadang ada satu hal yang tidak kita terfikirkan tapi diingatkan oleh Ibnu Qayyim. Dan Al-Imam Al-Qayyim tidak hanya sekedar mengingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau juga rahimahullahu taala memberikan ibarat-ibarat, memberikan analogi-analogi yang masya Allah, yang insya Allah nanti akan kita dapati lagi bagaimana penggambaran dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah mendengarkan bersama bagaimana Al-Imam Al-Qayyim memberikan nasihatnya kepada tentunya para pembaca risalahnya ini, para pembaca risalahnya ataupun kitabnya ini, terkait dengan hamba yang melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sarra wa dharra, dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Kecukupan dari perkara dunianya dan perkara akhiratnya. Yang dimaksud dengan kecukupan dari surat Az-Zumar ayat ke-36 ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alaisallahu bikafin 'abdah
Bukankah Allah ya cukup untuk melindungi ataupun mencukupi hamba-hambanya? Nah, maka yang dimaksud kecukupan inilah bermakna luas. Kecukupan dari segi dunianya, misalnya dari segi rizki, ya, ataupun dari segi hal-hal yang akan menimpa dirinya, ya, kecukupan hati ketika menghadapi musibah, ya, kebesaran hati ketika mendapatkan nikmat, ya, dan tunduknya hati ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dia terjatuh kepada dosa sehingga dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hanya orang-orang yang berubudiyah di segala macam keadaan, apakah dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang, maka inilah termasuk tanda-tanda orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, falkifayatu at-tammatu ma'al 'ubudiyyati at-tammati. Ya. Maka kecukupan yang sempurna itu bersama dengan 'ubudiyah yang sempurna pula. Ya. Maksudnya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kecukupan kepada seorang hamba ketika 'ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga sempurna. Ya. Apa bentuk kesempurnaan ubudiyah kepada Allah? Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika di masa sulit dia beribadah kepada Allah, istiqamah tanpa kurang ibadahnya kepada Allah, bahkan dia bertambah ibadahnya kepada Allah, apalagi di waktu yang lapang, ya, di waktu yang dia mendapatkan kebahagiaan, keuntungan, ya, dan berbagai macam, ya, kenikmatan yang dia dapat, dia juga tetap beribadah ketika itu, ya. Maka inilah bentuk daripada ubudiyah yang sempurna. Dan seorang yang menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pula akan mencukupkan, akan memberikan kecukupan yang sempurna. Ya. Kifayatut tammah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, kecukupan yang sempurna yang menyeluruh, ya, bagi mereka yang berubudiyah juga secara tammah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wan naqisatu, ya, ma'an naqisati, ya, dan seorang yang kurang dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pula tidak menyempurnakan kecukupan bagi dirinya sesuai dengan kadar yang dia berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, seorang hanya berubudiyah di kala senang saja, ya, di kala lapang saja. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan memberikan kecukupan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak akan menyempurnakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupkan perkara dunianya maupun perkara akhiratnya. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kepada kita bahwasannya, ya, jangan sampai kita melewatkan perkara yang inti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, usia kita, ya, apapun keadaannya ketika kita menjalani kehidupan ini, maka teruslah senantiasa istiqamah di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sarra, dalam keadaan nikmat, lapang, bahagia, senang, maupun dalam keadaan dharra, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan musibah, kita tetap, ya, terus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Ya. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, ya, pada dirinya, maka hendaklah dia hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. "Wa man wajada ghairi dzalik." Maka barang siapa yang tidak mendapati hal yang demikian,
ai tidak mendapati kebaikan, fala yalumanna ila nafsahu, ya, maka janganlah sekali-kali engkau mencela selain dirimu sendiri. Ya, masya Allah. Jadi ketika seorang hamba, ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mendapatkan perkara yang selain daripada itu, yaitu keburukan, ya, musibah, malapetaka ataupun godaan-godaan yang seharusnya dia terjatuh kepadanya, jangan marah kepada Allah. Jangan protes kepada Allah. Maka pertanyakanlah dirimu sendiri, bagaimana ubudiyahmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah engkau sempurnakan ubudiyahmu kepada Allah? Ini maksudnya barakallahu fiik. Jangan kau salahkan orang lain. Jangan kau salahkan teman-temanmu, anak istrimu. Jangan kau salahkan orang tuamu, jangan kau salahkan masyarakatmu ketika apa yang engkau dapati itu tidak engkau senangi. Ya. Justru pertanyakanlah dirimu sendiri, celalah dirimu sendiri, karena engkau belum menyempurnakan ubudiyahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kurang dari ubudiyahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari hadis ini memberikan faedah bahwasanya kita harus berintrospeksi diri ketika perkara-perkara selain dari kebaikan yang kita dapati barakallahu fikum. Nah, ya, contohnya mudah sekali. Ya, ketika hari-hari di masa pandemi ini, ya, kok pemasukan ini kecil, ya, berbeda dibandingkan dengan pemasukan, pendapatan kita sebelum pandemi ini. Masya Allah, dulu dagangannya masya Allah laku keras, laris-maris, tapi setelah pandemi merosot drastis. Ya. Nah, ini kalau sudah muncul perasaan yang seperti ini, artinya Allah tidak memberikan kecukupan pada hatinya. Karena dia sudah mulai berpikir, ya, hatinya mengarahkan kepada dia protes, walaupun itu tidak diucapkan dengan lisan, tapi sudah muncul dalam hati. Ya. Nah, ya, dan ini memang sebuah kewajaran, ya, karena melihat ada sebuah perbedaan, ya, kewajaran manusia. Ya, melihat perbedaan ketika sebelum pandemi pendapatannya masya Allah banyak berlebih, bahkan ketika pandemi merosot tajam, ada perasaan membandingkan, wajar. Tapi jangan sampai perasaan itu terus dikuatkan sehingga menyalahkan alam, menyalahkan orang lain, atau bahkan na'udzubillah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan di masa pandemi dia terus laris manis? Kenapa saya di masa pandemi merosot? Ya, keuntunganku. Subhanallah. Ya, ini tanda-tanda orang yang dicabut kecukupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kondisi orang yang senantiasa diberikan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dia tenang menghadapi ini, biasa. Ya. Ada kalanya, ya, mendapat untung ketika berdagang, ada kalanya merosot. Ya, rizq min Allah, rizki itu datangnya dari Allah. Rizki itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah, tidak berkurang dan tidak berlebih apapun keadaannya, apapun masanya. Ya. Ketika seorang yang ditetapkan rizkinya sekian, maka sekian haknya, jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Namun, ya, tugas kita bukan terlalu menyibukkan untuk memikirkan, menguras pikiran, menguras tenaga untuk memikirkan bagaimana cara agar kita terus bisa mendapatkan keuntungan besar, sehingga melupakan perkara-perkara yang belum ada jaminannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sudah ada jaminan di sisi Allah apa? Rizki. Rizki sudah ada jaminan dari Allah. Ya. Setiap makhluk melata yang ada di muka bumi ini pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, jaminan dari Allah. Ya. Ma min dabbatin fil ardh illa min Allah rizquha. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat ke-6. Ya. Dan
Tidaklah satu makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan rizkinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu ngoyo. Ya, tidak perlu kita sibuk bagaimana caranya mengatur strategi agar bisa mendapatkan keuntungan besar sehingga melupakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ubudiyah itulah hal yang inti yang harus kita cari, yang belum ada jaminannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita di dunia ataupun di akhirat? Belum ada jaminan. Allah tidak mengatakan si fulan fil jannah, la. Allah tidak belum mengatakan si alan fil nar, belum. Artinya apa? Enggak ada satu ayat pun yang menjamin kita tempat kita di mana nanti. Sehingga janganlah kita ya terbalik. Karena kebanyakan manusia sekarang terbalik. Ya. Mereka sibuk memfokuskan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta yang banyak, tapi lupa ubudiyah mereka kepada Allah. Dalam keadaan harta sudah ditakar oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah akan diberi, pasti diberi. Tapi dia lupa yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-jannah ataukah an-nar. Dia lupa akan hal itu. Sehingga terus disibukkan untuk mencari dunia, 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 tapi dia lemah dalam ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa haula'i hum 'ibaduh alladziina laisa li'aduwwihi 'alaihim as-sultan. Ya. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan mereka, yakni orang-orang yang melakukan ubudiahnya secara sempurna dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang, dia tetap berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah ibaduhu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya laisa li'aduwi 'alaihim sultan, yang Allah tidak berikan kepada musuh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menguasai mereka. Musuh di sini adalah tidak lain dan tidak bukan melainkan iblis la'nafullah alaih dan bala tentaranya dari kalangan syayatin. Ya. Naam. Ya. Jadi seorang yang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, istiqamah di atas itu, maka Allah Subhanahu wa taala jamin syaitan ataupun iblis tidak mampu menguasai orang ini. Tidak mampu menguasai orang ini, mensyubhati, meracuni orang ini sehingga lemah ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini firman yang menjelaskan jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang betul-betul istiqamah, menjaga hatinya, menjaga anggota badannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat ke-42, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Ya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu, maksudnya bagi iblis terhadap mereka. Ya. Allah tegaskan kepada iblis. Ya. Sesungguhnya hamba-hambaku, hamba-hamba yang berumuriah di dua keadaan ini, ya, maka mereka tidak akan mampu engkau kuasai. Ya. Mereka ini tidak akan mampu engkau kuasai. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, setelah ada jaminan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya memberikan motivasi kepada kita. Tentunya kita tahu iblis adalah la'natullah alaih. Ya Allah Subhanahu wa taala laknat dirinya. Sehingga kita tahu itu musuh kita. Namun berapa banyak orang yang sadar iblis musuh mereka, tapi justru mereka berteman dengan iblis, mereka mudah dikuasai oleh iblis sehingga mereka terseret dengan ajakan-ajakan iblis, godaan-godaan iblis la'natullah alaih. Sehingga ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, peganglah janji Allah Subhanahu wa taala ini.
sehingga termotivasi kita untuk terus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala suka dan dikala duka. Terus kuatkan diri, istiqamahkan hati dan anggota badan ini untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, walamma alima aduwullah iblis anna Allah taala la yuslim ibadihi ilayhi wala yusallituhu alaihim, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan di saat musuh Allah yaitu iblis mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hamba-hambanya kepada iblis, menyerahkan hamba-hambanya begitu saja kepada iblis untuk dikuasai, wala yusallituhu alaihim, dan Allah tidak memberikan penguasaannya terhadap iblis, penguasaan hamba-hamba Allah tadi kepada iblis, maka iblis pun berkata, yang Allah abadikan di surat Shad ayat ke 82-83, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengabadikan ucapan iblis laknatullah alaih. Apa kata iblis? Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Subhanallah. Kata iblis laknatullah alaih, maka dengan kekuasaanmu, keagunganmu, kemuliaanmu ya Allah, iblis masih mengakui bahwasanya Allah sebagai Rabb-nya. Tapi karena Allah, iblis sudah ditetapkan dalam an-nar, dipastikan dalam neraka, maka mau enggak mau apalagi tujuan hidupnya? Seorang yang sudah dipastikan daripada an-nar tidak akan mampu melakukan kebaikan lagi. Pasti misinya tidak lain tidak bukan. Bagaimana cara mencari agar ada yang menemaninya di dalam neraka? Walaupun dalam keadaan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis laknatullah alaihi? La ughwiyannahum ajma'in. Niscaya aku akan benar-benar ughwiyannahum, menyesatkan mereka semuanya. Ini perlawanan iblis laknatullah alaih kepada Allah Subhanahu wa taala atas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mukhlasin. Karena di ayat berikutnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka mukhlasin, yang mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepadamu ya Allah, yang mana mereka terus menjaga hak-hakmu ya Allah dengan berubudiyah dikala sarra dan dikala dharra. Ini lagi-lagi jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berubudiyah dikala sarra wa dharra. Iblis tidak akan mampu menggoda ataupun menguasai mereka. Adapun yang mampu dikuasai oleh iblis adalah mereka yang tidak menyempurnakan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, satu demi satu kalimat-kalimat daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang begitu memberikan motivasi bagi mereka yang betul-betul ingin keluar dari jeratan syaitan, dari jeratan iblis laknatullah alaih, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan disampaikannya janji-janji Allah, jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang
dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penguasaan iblis. Amin. Kemudian yang berikutnya, jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat ke-20 sampai 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, yaitu orang-orang yang ikhlas, ya. Lalu mereka pun mengikuti iblis, ya, kecuali sebagian daripada orang-orang yang beriman. Baik. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Makna dhannahu atau sangkaan, sangkaan iblis di sini adalah misi, upaya, usaha iblis sebagaimana dalam sumpahnya tadi, la uhyannahum ajma'in, ya, itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam surat Al-A'raf ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimailihim." Ya. Ini misinya iblis. Ya. Iblis itu akan mendatangi, ya. Kata iblis, aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari muka mereka. Ya. Kemudian dari belakang mereka. Kemudian dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Masya Allah, dari semua penjuru. Ya. Mata angin. Ya. Iblis la'natullah alaihi akan menyerang orang-orang yang selain daripada mukhlasin. Ya. Selain daripada orang-orang yang mukhlasin. Nah, inilah sangkaan iblis yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar memang, itulah misinya iblis. Ini memberikan makna faedah kepada kita. Kita harus berhati-hati. Ya. Allah tidak mencegah iblis untuk menggoda manusia. Ya. Tentunya manusia yang tidak mukhlasin. Ya. Tidak berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Maka dari empat penjuru inilah, ya, iblis la'natullah alaih selalu menyerang manusia-manusia yang tidak berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lahu 'alaihim min as-sultan illa lin'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada kekuasaan iblis terhadap mereka orang-orang yang beriman tadi, ya, melainkan, ya, kami sekedar lina'lama may yu'min bil akhir, sekedar ingin membedakan, ya, sekedar ingin membedakan mana orang-orang yang beriman terhadap hari akhir dan mana orang-orang yang ragu terhadap hari akhir. Tujuan Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapan iblis, membiarkan iblis untuk menggoda anak manusia, tujuannya adalah untuk menguji. Allah bisa saja mencegah iblis untuk berhenti, ya, mematikan iblis, mewafatkan iblis agar tidak menggoda anak manusia, bisa saja. Tapi Allah tidak melakukan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan iblis untuk menggoda anak manusia dari empat penjuru mata angin, ya, agar anak manusia, agar Allah ingin melihat mana di antara mereka dan yakin tentang adanya hari akhir, ya,
Seorang yang dikatakan yakin dengan hari akhir bukan berarti ya ada di antara orang-orang yang tidak percaya tentang ada surga dan neraka. Maksudnya umum, maksudnya adalah orang yakin adanya surga dan neraka, tapi dia tidak bersemangat untuk kesana. Terkaburkan, tersyubhat di pada dirinya untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan ubudiyah yang dia lakukan di dunia. Ya. Dia tidak mempersiapkan itu sehingga bisa masuk dalam ayat ini orang-orang yang ragu terhadap hari akhir, yaitu adanya yaumul hisab, adanya hari dibangkitkan, kemudian yaumul hisab, kemudian adanya as-sirat, kemudian adanya an-nar wal jannah. Ya. Kalau kita katakan kepada orang-orang mungkin ya dari kalangan ahlul bidah, ya, dari kalangan orang-orang yang melakukan kebidahan bahkan jatuh kepada kufuran, mereka yakin ya, terhadap an-nar, terhadap jannah. Ya. Namun cara mereka untuk masuk ke sana, ya, itu seolah-olah membuat mereka ragu akan adanya surga dan neraka. Ya. Sehingga banyak di antara tokoh-tokoh sufia mereka membuat kaidah-kaidah batilah. Seperti ya Rob, aku tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi aku juga takut masuk ke dalam neraka. Ya, subhanallah. Ini kaidah sufia. Seolah-olah dia menutup diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala walaupun dia termasuk ushatul muwahhidin, walaupun dia termasuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Ya. Ada kesempatan baginya masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia seolah-olah tidak mau berharap jannah dan merasa enggak pantas. Tapi dia juga tidak mau masuk neraka karena dia takut akan neraka. Maka seorang ahli sunnah wal jamaah dia terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam jannah dan selalu berdoa atas perlindungan daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Keikhwani fi din rahimakumullah. Ya. Inilah nasihat yang diungkapkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dan disebutkan janji-janji Allah, jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, mungkin sampai di sini dulu karena azan isya telah atau waktu isya telah datang. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa naktafi bi hadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.